Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo ayah bunda semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga ayah bunda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan salah satu program dari SDIK Mutiara Anak Soleh sebagai penunjang pembentukan karakter Islami pada diri setiap ananda melalui program PIN Anak Soleh. Adapun syarat dan ketentuannya sebagai berikut ini. Program PIN Anak Soleh ini juga telah ditunjang dengan adanya web aplikasi eParentsku. Ayah dan juga bunda nantinya akan diberikan akun oleh ustadz dan ustazah agar dapat mengisi kategori karakter siswa yang ada di eParentsku. Untuk linknya sendiri sebagai berikut ini ya. Tapi gimana ya cara ngisinya? Nah, gini nih ayah bunda. Langkah yang pertama, ayah bunda bisa buka web eParentsku.mutiaraanaksoleh. Kemudian ayah bunda bisa tekan enter yang nantinya kita akan diarahkan ke halaman utama dari webnya. Setelah itu ayah bunda bisa pilih jenis dan jangan lupa diklik wali murid ya. Langkah selanjutnya ayah bunda harus masukkan username dan juga password yang telah diberikan oleh ustadz maupun ustazah. Jika sudah selesai, lanjut klik login. Berikut ini tampilan dari akun orang tua ataupun siswa di eParentsku. Nah, di sebelah kiri ada beberapa pilihan menu yakni pelaku rumah, laporan sekolah, dan juga laporan rumah. Untuk langkah mengisinya, yang pertama ayah dan bunda pilih tanggal, pilih kelas, dan juga pilih nama ananda. Ayah dan bunda silahkan untuk mengisi perilaku soleh, perilaku sehat, perilaku cerdas, dan juga perilaku mandiri sesuai dengan aktivitas ananda dan secara bertanggung jawab. Contohnya saat ananda berwudu dengan tertib, maka ayah dan bunda bisa memberikan nilai A, ataupun saat ananda melakukan sholat subuh, maka ayah dan bunda juga dapat memberikan nilai A. Ayah dan juga bunda bisa menekan set default nilai A jika ananda melakukan semua kategori yang ada. Set default nilai A ini juga untuk memudahkan ayah bunda dalam pengisiannya. Ayah bunda jangan khawatir, nanti jika ada salah satu kategori yang belum dilaksanakan oleh ananda, maka nilai dapat diganti dengan B ataupun C. Untuk langkah yang terakhir, jangan lupa diklik simpan ya, ayah dan juga bunda. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan program PIN Anak Soleh di SDIK Mutiara Anak Soleh. Semoga ayah dan bunda tetap melaksanakan program ini secara konsisten dan penuh tanggung jawab sehingga dapat membentuk karakter Islami dalam diri setiap ananda. Terima kasih atas perhatiannya ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.